sedang berlangsung demonstrasi dari teman-teman PII mengaspirasikan tentang pelayanan kesehatan di Tasikmalaya yang kurang. Jangan ada sahabat-sahabat karena juga kehidupan sosial lainnya. Gedungnya silakan untuk gedung ya. Untuk gedung melingkar kita rawatan Kubuatan Minang Iman dari Kota Tasikmalaya, Bapak Muhammad Yusuf dan Ketua Dewan Bapak Asyik. Saya kira mereka sekarang berada molor. Molor di dalam menghadapi realitas yang terjadi di Kota Tasikmalaya, yang seharusnya kesehatan ini menjadi tugas yang fundamental, tugas yang mendasar sebagai pemerintah. Itu harus menjamin semua, bukan hanya di dalam pendidikan, bukan di dalam kesehatan, bukan di dalam sosial. Ketika kesehatan masyarakat tidak dijamin oleh pemerintah, itu maka mereka sudah tidak mau jabatannya. Padahal mereka sekarang duduk di jabatan itu adalah suara-suara rakyat. Karena sebenarnya kekuatan kita ini adalah sekarang demokrasi. Kita yang bodoh.